Kebakaran melanda kawasan padat pemukiman penduduk, tepatnya di Jalan Kangkung Timur, Makassar pada Selasa 4 Oktober 2022 sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam peristiwa ini, kantor Lurah Tompo Balang kena dampak. Seisi ruangan kantor lurah tersebut kini berantakan. Bahkan beberapa bagian atap dan plafonnya rusak dan sempat dilalap si jago merah. Setelah api berhasil dipadamkan, staf kelurahan pun mulai mengais sejumlah berkas administrasi yang masih bisa diselamatkan. Kami belum dapat informasi tentang awal api. Sementara penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Tapi apinya mana ya? Menjalar ke kantor lurah. Di sekitar kantor lurah. Jadi yang rumah yang terbakar itu pas samping kantor lurah. Diketahui dalam peristiwa ini 8 unit rumah terbakar. 2 di antaranya terdampak termasuk kantor lurah Tompo Balang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih didalami pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Isak Agus, Herald Sulsel melaporkan.